Shalom, jumpa lagi di dalam SMS, Semenit Menikmati Sabda. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berelasi satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi itu juga rusak. Dan Kristus datang memulihkan relasi-relasi yang rusak. Dan bagi kita yang ada dalam Kristus, Tuhan minta saat ini. Seperti firman-Nya di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari belajar mengampuni. Mari belajar saling mengasihi. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa.